Dengan tidak mengurangi rasa hormat pada kepercayaan, legenda, cerita turun-temurun, dan mitos, perkenankanlah kami memohon maaf apabila dalam pembahasan ini, terdapat hal yang berseberangan dengan keilmuan dan keyakinan yang telah dipercaya secara turun-temurun. Metode pembahasan kami murni berdasarkan lini masa sejarah sebaran penduduk awal Nusantara, analisa peristiwa-peristiwa sejarah terkait, dan rangkuman hasil penelitian para ilmuwan, sejarawan, dan budayawan. Suku Aceh adalah salah satu dari beberapa suku-suku yang berasal dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang secara fisik penduduk aslinya sangat beragam. Karena itu untuk dapat memahami secara garis besar asal-usul suku Aceh, selain merujuk pada sejarah lini masa sebaran penduduk Nusantara, ada faktor lain yang patut dipahami pula, termasuk juga lokasi Aceh yang strategis, serta peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di Aceh pada masa lampau. Merujuk pada sejarah lini masa sebaran penduduk Nusantara, tanah Aceh diyakini secara berjenjang didatangi oleh kaum Australopapuan dan kaum Melanesia yang berasal dari Afrika, serta disusul oleh kaum Austroasiatik yang diyakini berasal dari kawasan Asia. Keberadaan ketiga kaum awal ini di tanah Aceh tidak terlepas dari posisi Aceh yang secara geografis berfungsi sebagai kawasan pintu masuk ke wilayah Nusantara yang berada di belahan utara, baik itu pada saat masih terdapatnya paparan Sunda, maupun setelah Pulau Sumatera terbentuk. Ketiga kaum penduduk awal ini adalah kaum nomaden, yang secara mayoritas hidup berkelompok berdasarkan satu garis keturunan, menempati hunian sederhana, atau gua-gua alam di areal pesisir. Mereka belum mengenal aktivitas bercocok tanam, dikarenakan mereka hidup secara berpindah-pindah tempat, mengikuti sumber makanan yang tersedia di alam. Namun jika kita melihat ciri-ciri kebudayaan Aceh saat ini, serta tidak ditemukannya jejak keberadaan Australopapuan dan Melanesia, maka bisa dipastikan kedua kaum ini bukanlah leluhur awal suku Aceh, atau yang melahirkan peradaban dan kebudayaan awal di sana. Hal ini dapat dikaitkan dengan bukti sejarah yang terdapat di Gua Eklentie, yang berada di Aceh Besar. Berdasarkan temuan dan penelitian para ilmuwan, pada setidaknya 7.000 tahun yang silam, kawasan Aceh dilanda peristiwa tsunami yang sangat besar. Maka secara hipotesa bisa dikatakan, peristiwa tsunami tersebut memusnahkan sebagian besar penduduk awal kawasan Aceh ini, termasuk menghapus jejak-jejak keberadaan mereka di sana. Sementara keberadaan orang Austroasiatik yang cenderung tinggal di daerah pedalaman dan dataran tinggi, tidak terlalu terpengaruh oleh bencana alam besar tersebut. Hipotesa ini selaras dengan kerangka purba yang ditemukan di Ceruk Mendale Aceh Tengah, yang hasil analisanya menunjukkan bahwa kerangka tersebut milik dari orang yang berasal dari Asia Daratan, sekitar wilayah Vietnam, Myanmar, dan Thailand. Selain itu jejak-jejak sejarah purba lainnya yang ditemukan di Aceh, seperti kapak batu, alat-alat dari tulang dan kerang, adalah peralatan khas kebudayaan Hoabin. Temuan jejak sejarah tersebut semakin menguatkan bahwa hanyalah orang Austroasiatik yang tinggal di daerah pedalaman dan daerah tinggi sajalah yang tersisa akibat dari peristiwa tsunami purba yang melanda Aceh. Hal ini dapat dikaitkan pula dengan hikayat turun-temurun suku Aceh yang mengisahkan bahwa leluhur awal mereka adalah orang Mante, yang notabene merupakan keturunan orang-orang Austroasiatik kuno yang tinggal di daerah pedalaman Aceh. Setidaknya 500 tahun sebelum Masehi, kawasan Aceh didatangi orang Austronesia dari kawasan selatan Sumatera. Sesuai dengan sejarah lini masa sebaran penduduk Nusantara, kaum Austronesia ini datang ke kawasan Nusantara melalui jalur Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan menuju Sumatera. Hal ini dapat dilihat dari rumah adat Aceh yang berbentuk rumah panggung, khas Austronesia, yang sekaligus sebagai penanda keberadaan kaum ini di Aceh. Kaum Austronesia ini kemudian hidup berbaur dengan kaum berbudaya Hoabin, yang akhirnya melahirkan generasi baru dengan kebudayaan baru pula, hasil saling serap dari masing-masing kelompok. Jejak keberadaan dan kebudayaan mereka dapat ditemukan pada situs Embang, yang terletak di Gredong Pase, Aceh Utara. Situs megalitik yang ada di sana mengindikasikan keberadaan sebuah peradaban yang menggabungkan budaya Hoabin dan Austronesia. Hingga dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa peradaban Aceh kuno berasal dari Aceh Tengah, kemudian menyebar hingga ke pesisir timur Aceh, dan akhirnya masuk ke wilayah Aceh Besar. Generasi baru hasil percampuran yang berada di Aceh Tengah inilah yang kelak diduga sebagai cikal bakal dari leluhur orang Gayo.
Pada abad 1 Masehi, terjadilah demam emas di Sumatera yang diinisiasi oleh orang-orang India Selatan dari kerajaan Satavahanas. Seperti halnya yang terjadi pada daerah lain di Sumatera dan di Jawa, kaum India ini kemudian mulai menetap dan membentuk pemukiman yang sekaligus berfungsi sebagai gerbang transportasi dan perdagangan, sekaligus sebagai pusat perwakilan pemerintahan mereka. Maka pada sekitar abad 5 terbentuklah beberapa kawasan pemukiman India di pesisir utara Aceh, yang antara lain bernama Indrapurwa, Indrapatra, Indrapuri, Samaindra, dan Sanghela. Pada sekitar abad 8, keseluruh pemukiman India tersebut bernaung dalam satu sistem pemerintahan di bawah Lamuri, yang berbasis agama Hindu. Sayangnya tidak banyak yang diketahui tentang sejarah Lamuri kuno ini, demikian pula halnya dengan jejak peradaban Hindu yang berkembang di sana. Dengan semakin membesarnya kawasan pemukiman India tersebut, percampuran atau perkawinan silang antara orang India dengan para penduduk asli Aceh pun tidak dapat dihindari, khususnya mereka yang berada di kawasan sekitar pesisir timur dan utara, atau di kawasan Aceh Besar dan pesisir Pidi saat ini. Maka mulai saat itu, sebagian gen dan kebudayaan Aceh mulai dipengaruhi oleh gen dan kebudayaan India. Sebagai kawasan perniagaan di gerbang utama Sumatera dan kawasan Nusantara, pesisir Aceh menjadi magnet bagi berbagai macam bangsa untuk melakukan perdagangan di sana, termasuk bangsa Cina, Arab, dan Persia. Pada pertengahan abad 8, seorang bangsawan Persia beragama Islam, bernama Syahrian Shah Salman Al-Parsi, menikahi salah seorang putri yang ditenggarai berasal dari Lamuri. Tak lama setelah itu, beliau pun mendirikan kawasan perniagaan bernama Jempa, di pesisir timur Aceh. Maka sejak saat itu, Aceh tidak saja sebagai tempat pertama meleburnya ras Persia, tetapi juga tempat pertama kali berdirinya sebuah kota Islam di kawasan Nusantara. Sebagai catatan, meskipun sejarah umum mengatakan Jempa sebagai sebuah kerajaan, namun hal ini tidak sesuai dengan keyakinan Syahrian Shah yang beragama Islam, di mana nama dan sistem kerajaan identik dengan budaya Hindu. Oleh karena itu kami lebih percaya Jempa merupakan sebuah kawasan kota perniagaan yang mendapatkan hak otonomi khusus dari Lamuri. Selanjutnya, pengaruh budaya Timur Tengah dan Islam semakin menguat di Aceh dengan berdirinya Kesultanan Perlak pada sekitar abad 9. Perlak pun kemudian menjelma sebagai sebuah pusat perekonomian besar di Sumatera, untuk komoditas seperti kayu untuk bahan baku kapal, serta lada, yang bibitnya dibawa pertama kali dari daerah Malagasy, dan ditanam di Aceh oleh para saudagar Arab dan Persia. Pada periode ini pula diyakini, agama dan kebudayaan Islam perlahan mulai tersebar ke berbagai pelosok Aceh, dan ke beberapa wilayah kongsi perdagangan Perlak. Pada masa kejayaan Kedatuan Sriwijaya, yang kemudian dilanjutkan dengan Kerajaan Dharmasraya, kebudayaan Aceh pun mulai dipengaruhi dengan kebudayaan Melayu, termasuk bahasa Melayu yang berasal dari kedua kerajaan besar tersebut. Hal ini ditandai dengan migrasi orang-orang Melayu yang kemudian menetap di lembah sungai Tamiang, dan menjadi cikal bakal lahirnya suku Tamiang di Aceh. Sebagai catatan, menurut Dr. Adli Abdullah, seorang pakar sejarah Aceh, bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar yang berlaku di Aceh hingga sekitar abad 19. Pada masa Kesultanan Aceh, bahasa Melayu juga diperlakukan sebagai bahasa ilmu pengetahuan yang lazim dipakai oleh para sastrawan, agamawan, ilmuwan, dan berbagai profesi lainnya dalam karya-karya mereka. Sastrawan Aceh pulalah yang pertama kali menggabungkan abjad Melayu dan Arab dalam bentuk abjad Jawi, yang sangat populer digunakan dari penghujung abad 13 hingga abad 19, termasuk pertama kali digunakan untuk menerjemahkan kitab suci Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Menurut Adli pula, bahasa Aceh yang ada saat ini, awalnya merupakan bahasa yang digunakan pada kalangan istana, dan baru digunakan secara luas pada abad 19, atau setelah runtuhnya Kesultanan Aceh Darussalam. Kemudian pada saat Dharmasraya dan berlanjut pada masa VOC, kawasan Aceh juga didatangi oleh orang-orang Minangkabau, yang kemudian menetap di kawasan sekitar Melaboh dan Lembah Krueng Senagan. Generasi keturunan merekalah yang akhirnya kelak melahirkan bahasa Anek Jame, yaitu bahasa Minangkabau yang telah terpengaruh aksen, dialek, dan bahasa Aceh. Selanjutnya pada abad 15, kerajaan Islam Champa yang berada di barat Vietnam, diserang oleh bangsa Khmer yang mengakibatkan terjadinya pengungsian besar-besaran masyarakat Champa ke berbagai daerah, termasuk ke Aceh. Pembauran masyarakat Champa di Aceh bukanlah suatu hal yang sukar, mengingat persamaan budaya dan agama Islam yang mereka anut,
serta kesamaan budaya Huabin yang merupakan bagian dari budaya leluhur Champa dan Aceh. Maka ditenggarai pada masa ini pulalah banyak kosakata Champa diadopsi ke bahasa Aceh, yang pada saat itu secara mayoritas berbahasa Melayu. Pada abad 15 ini pula bangsa Portugis untuk pertama kalinya datang di Aceh untuk berdagang. Namun lambat laun, sebagian dari para pelaut Portugis ini memutuskan untuk menetap dan berbaur dengan penduduk Aceh yang berada di wilayah Lamno. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika kita melihat keberadaan orang Aceh saat ini yang berprofil bangsa Eropa. Selanjutnya, Kesultanan Aceh yang berafiliasi dengan Kesultanan Ottoman Turki, membuat berbagai macam ras lain kembali berdatangan ke Aceh, termasuk orang Abyssinia yang berasal dari Afrika, yang saat itu datang sebagai bagian dari tentara Ottoman yang diperbantukan di Aceh. Maka lagi-lagi, terjadilah pembauran kaum Afrika dengan penduduk Aceh, yang semakin membuat keragaman ciri fisik bagi sebagian masyarakat Aceh. Di sisi lain, pada beberapa abad sebelumnya, sebagian masyarakat yang berada di pesisir timur dan Aceh Tengah juga mendapatkan pengaruh kebudayaan Kerajaan Nagur yang notabene berasal dari Simalungun, serta Kerajaan Aru yang berasal dari Karo. Oleh karenanya, bagi sebagian besar masyarakat mempercayai bahwa suku Batak juga merupakan salah satu leluhur orang Aceh. Selain itu, keberadaan bangsa Cina yang telah menetap di daerah Aceh sejak sekitar abad 7, juga telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Aceh. Bahkan terdapat cerita legenda Aceh, yang mengisahkan seorang bangsawan wanita Cina berparas cantik, bernama Siang Lian Qi, atau yang lebih dikenal dengan nama Putro Neng. Akibat tingginya tingkat keragaman, Aceh sering dianalogikan sebagai sebuah singkatan dari Arab, Cina, Eropa, dan Hindia, untuk menggambarkan keberagaman leluhur orang Aceh, yang memang terdiri dari berbagai macam ras, etnis, budaya, dan bangsa. Dalam historiografi Aceh, tercatat beberapa kerajaan dan kesultanan berdiri secara silih berganti di Aceh. Pada sekitar abad 17, Aceh menjadi sangat besar saat Kesultanan Aceh Darussalam dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu, wilayah Aceh hampir menguasai seluruh pulau Sumatera, bahkan sampai ke beberapa wilayah di semenanjung Malaysia. Secara otomatis, pada masa itu orang Aceh dan pengaruh kebudayaan Aceh juga turut tersebar ke beberapa wilayah Sumatera, sebagian Thailand, Malaysia, dan Singapura. Maka terjadilah kembali percampuran gen bagi sebagian orang Aceh dengan suku-suku ataupun etnis-etnis yang berada di wilayah-wilayah tersebut. Akibat dari begitu banyaknya pengaruh gen serta budaya dari berbagai macam ras, bangsa, suku, dan etnis, maka Sultan Iskandar Muda pun menetapkan adat Makuta Alam yang dirumuskan berdasarkan bahasa Aceh, agama Islam, dan adat istiadat untuk memperjelas identitas orang Aceh, dan sekaligus berfungsi sebagai pengikat kesatuan budaya dan kebangsaan. Maka sejak saat itu, terbentuklah identitas orang Aceh yang jati diri dan budayanya tidak bisa dilepaskan dari Islam. Jadi tidaklah mengherankan jika Aceh sering dikatakan sebagai Serambi Mekah, tempat di mana agama dan budaya Islam tumbuh dan berkembang, dan Islam pula yang menjadi dasar adat istiadat dan tradisi yang hidup di Aceh. Demikianlah uraian singkat mengenai suku Aceh, di mana leluhur orang Aceh itu sendiri, secara fakta sejarah sangatlah beragam. Setiap individu akan berbeda-beda bergantung dari mana leluhur seseorang tersebut itu berasal, atau bagaimana leluhur seseorang itu berinteraksi dengan ras-ras lain yang ada di Aceh pada masa lampau. Karena suku Aceh sejatinya terdiri dari keragaman ras yang membentuk sebuah bangsa, namun mampu bersatu dalam sebuah ikatan persaudaraan, adat istiadat, dan tradisi yang erat, yang kesemuanya semakin membuat Indonesia beragam, namun tetap satu. Karena sejatinya, kita semua bersaudara.